Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya drama Siri Takdir Itu Milikku. Dalam episod sebelumnya, Zarif dia lepas accident terus macam berubah. Dia jadi gila lah. Gila moyan, gila kat arwah anak dia, Adif. Lepas tu dia mula... kita tengok episod kali ni. Tengok macam mana. Aku merahun. Tapi air mata aku, rayuan aku tak ada nilai di mata orang terhormat macam kau. Mana rasa kasihan kau dekat aku dulu? Ya Allah. Aku tak minta kasih sayang kau. Aku tak minta harta kau. Aku je minta simpati kau. Tapi kau layan aku lagi hina daripada anjing kurap. Ya Allah, hinanya aku. Ingkas je. Dia jumpa balik Zarif dalam keadaan macam mana? Dah normal ke? Rasa macam ada sampai kesedaran lah kot. Dalam episod sebelum ni, dia macam gila kat anak dia. Ayat si Zarif ni, tak guna ni, sama je macam ayat Syukri Haya sebelum ni. Ya Allah, hina ni aku, berdosa ni aku. Sebab drama bersiri lakonan Syukri Haya pun berdasarkan novel Siti Rosmizah juga, 7 Hari Mesti Aku. So macam ada template watak lelaki yang tiba-tiba macam terasa hinanya diri tu. Ni template hero tak guna lah. Dia mula-mula lepas tu berubah. Lepas tu orang pun bagi can dekat watak hero ni. Tapi tak tahulah, kita tengok macam watak Zarif ni. Dari awal lagi kita memang tak nak bagi muka lah kat dia. Kenapa cerita dia semua watak sama je? Accident, cacat dan rujuk semula ATC. Sama je semua dapat dijangka. Kalau tak silap saya, Takdir Itu Milikku ni antara novel-novel yang terawal lah daripada Siti Rosmizah. Jadi dia banyak template yang trope yang digunakan oleh Siti Rosmizah untuk ulang plot ke ayat ke. Kenapa nangis? Bukan suka ke Zarif? Kau yang nak kan? Zarif dah menyesal. Menyesal pun tak guna sebab dah tak macam dulu. Cuba tak accident perangai tu tak macam iblis kan. Sebab itulah, bila watak yang kita tak suka ni, kita nak dia ada pemberasan. So pemberasannya Zarif accident, kau suka tak? Tapi bila accident tu dia belum menyesal. So korang nak apa lagi dekat Zarif ni? Nak dia merita, nak dia cacat kekal ke macam ni? Dah gila tu, dah okey dah tu. Lepas tu kena marah lagi dengan Dian bila jumpa. Dian time macam ni lah baru dia nak tunjuk ke kebijakan dia. Betapa dia ni masa Zarif awal-awal dia tak cakap macam tu. Dia terima je redor dia. Takde dia kena caci maki dengan Zarif. Kenapa dia tak stand up on his own? Kenapa tak mempertahankan diri dia masa Zarif masih lagi normal, masih lagi jahat tu? Kenapa takut Zarif tangankan dia? Bila Zarif tak berdaya macam tu, barulah dia berani nak berdepan dengan Zarif. Okay. Jumpa lagi esok.